semuanya. Orang nih. Apakah ada yang menonton? Coba. Hai. Aku ada pulpen lagi. Di mana? Di sini. Hai semuanya, selamat sore. Selamat sore menuju malam. Jadi sore ini aku sudah megang pensil. Jadi menurut kalian aku mau ngapain? Menurut kalian aku hari mau ngapain? Yap, karena aku nggak ada, hari ini aku nggak ada jadwal teater. Jadinya aku mau tutut. Aku mau ngisi TTS kembali. Iya, siapa yang kangen TTS-an? Siapa yang kangen TTS-an? Tapi kan biasanya aku bareng Dena TTS-nya. Tapi karena dia suka ngantuk. Dia suka ngantuk dan kebetulan hari ini dia ada teater. Sedangkan aku tidak ada. Jadinya aku akan mengisi teater. Asal kalian tahu, udah berapa episode ya waktu itu? Kita tuh baru isi 1, 2, 3, 4, nah 5. Wah lumayan juga ya, udah 5 kali ternyata kita main TTS. Jadi sekarang aku mau isi TTS lagi sendiri saja, gak apa kan. Di, kita lanjutin ya, nomor 6. Oke, siap? Kalian siap mengisi? Nanti aku yang akan diktein jawaban, kalian yang isi, oke? Gak apa gak? Oke, ini aku yang gampang dulu kali ya. Ada mendatar, anjing Jepang, inu, 3 huruf, inu bukan, inu ya. Anjing dalam kurung Jepang, inu, bener kan? Shiba Inu. Oke, betul. Next. Yang lain dulu deh. Bulan kelima. Bulan kelima itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei. 48 mendatar. Mei, yes. Kita yang gampang-gampang dulu aja. Kata ganti orang pertama 16 ke bawah. Tiga kata. Aku ya. Kata ganti orang pertama. Aku bukan sih. Kan kalau orang ketiga dia. Aku, okay. Next. Panggilan kepada perempuan yang lebih tua. 24 menurun. 3 kata. Ibu bukan? Bukan ya? Apa? Teh. Teh. Tapi 3 huruf, guys. 3 huruf. Teh gitu. Tapi nggak general, itu kan bahasa Sunda doang. Ibu kan ya? Kak. Masa kak? Tapi kepada perempuan yang lebih tua. Yang lain dulu deh, gak yakin. 23 mendatar. Oh ya mbak ya. Susah ya. Ini deh. Mata dalam bahasa Arab apa? Mendatar. Terima kasih ya kak untuk diskonnya kak Akimar, kak Emir. Oh mau yang dari udah kasih aja kali ya biar gampang. Apa tadi?
tadi I know. Coba nomor 5 menurun. Susah ini mah, 4 menurun deh. Keturunan campuran. Depannya I. 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Indo bukan? Bukan ya? Keturunan campuran 4 huruf depannya 4 huruf. Nge-lag ya? Maaf, maaf. Empat huruf apa-apa. Depannya I. Halo. Apa ya? Bingung. Indo bukan sih? Bukan ya? Terima kasih Kak Rafael Bintang. Lanjut yang lain, oke. Status kota Jakarta, 3 huruf. Apa ya? DKI bukan? Daerah keistimewaan. Iya bukan? Status kota Jakarta, 3 huruf. Bener ya, DKI? Oke, DKI. 10. Penerbangan Belanda, 3 huruf. Maskapai penerbangan Belanda, 3 huruf. Boleh tolong di search ya? Maskapai penerbangan Belanda. Aku belum pernah ke Belanda lagi, jadi enggak tahu. Please guys, aku percaya kalian. Kalian enggak bakal menjawab yang benar. Oh, sholat. Oh iya guys, maaf ya. 3 huruf. Makasih ya kak untuk disco ball-nya. Kapan Dimas? Pukushipo yo anado pukushipo. Kende Oje uri bangata. Baso yo teaterezo. KLM apa KLN? KLM ya, M. Oke. Okay. KLM, aku percaya kalian ya guys. L. Nah ini ada yang udah ketemu. Nomor 5 menurun. Teknik memahat. Ada 4 huruf. Huruf pertama U, huruf kedua K, huruf ketiga I. Berarti terakhirnya R bukan? Ukir. Memahat kan ukir kan? Gak mungkin ukim. Ukir. Terus next 9 mendatar. Mata dalam bahasa Arab 3 huruf. Mata dalam bahasa Arab 3 huruf. Apa guys? Ainun, tapi 3 huruf doang. 3 huruf doang. I. Belakangnya N gak sih? Nun A. Ain. Ain aja beneran Ain. Oke. Okay. Belakangnya N ya pasti. Ainun, tapi Ain penyakit ya? Gimana dong guys? 3 huruf doang tapi. Ainun bukan Ain iya, tapi di sini tuh hanya 3 huruf, bayangin. Hanya 3 huruf gimana dong? Skip dulu ya. Ya udah. 4 menurun. Tadi keturunan campuran tuh fix Indo apa Indi? Enggak mungkin, pasti Indo. Indo bukan. Aduh, aku belum mulai, ini udah pusing.
Ini kita main tebak-tebakan kan? Iya, ini sekarang kita main tebak-tebakan. Yuk. Indo. Indi. Indo apa Indi nih? Indo kali ya. Soalnya dulu kata kata papa aku, kata papi aku, Indo tuh singkatan dari Incu Domba. Dias. Tapi depannya I, karena tadi ada anjing dalam bahasa Jepang tuh Inu. Depannya harus I. Dan huruf ketiganya harus D, karena tadi kita jawab DKI. Kita lanjut dulu ya. 20 mendatar. Jatuh sebentar. Oke, sebentar. Nih ya, ini kayaknya gampang. Unit kondisi unit rumah sakit untuk kondisi genting. Unit rumah sakit untuk kondisi genting. 30. UGD. UGD ya? UGD. Oke. UGD apa IGD? U kali ya. Karena kan unit. Oke. Next. 10 menit sebelum subuh. 38 menurun. Ada 5 huruf. 10 menit sebelum subuh. Terima kasih Kak untuk disco ball-nya Kak Akima, Kak Emir. Imsak. Imsak ya berarti kalau misalnya 5 huruf. Yeay. Next 37 mendatar. 37 mendatar betul. Mahkota. Tapi ada 1 2 3 4 5 6, 6 huruf. Huruf pertamanya D, huruf keduanya I. Apa ya? Di. Dinas enggak mungkin. Tapi mahkota. Apa ya? Mahkota tuh apa ya? Di 37 mendatar kan bener mahkota. Tapi depannya D, huruf keduanya I. Kenapa D? Karena tadi UGD. Terus I itu karena imsak. Terima kasih Kak Ramos, pacar Daisy untuk disco ball-nya. Soalnya nih, mahkota doang. Mahkota. Disney. Boleh ya? Beneran. Iya sih. Dinar. Disney coba ya. Diamond. Coba deh Disney dulu. Nanti kalau salah kita hapus. Lanjut 39 menurun. Sangat kotor. Apa ya sangat kotor? Najis ya. Soalnya depannya N Disney. Bener gak? Sangat kotor tuh najis. Tep. Jorok juga bisa sih. Tapi tadi kita udah isi Disney. Boleh kali ya. Coba deh ini 44. Nyambung juga soalnya. 44 pendatar. Sulit dipecahkan. Ada 5 huruf. Sulit dipejam. Sulit dipecahkan. 5 huruf. 1 2 3 4 5. Huruf pertamanya S, huruf ketiganya J. Apa ya? Sulit dipecahkan. Depannya S. Padat. Berarti tadi salah semua dong. Tapi pasti benar tadi imsak tuh udah pasti benar. Jadi depannya udah pasti S, guys. Sajam. Artinya apa sajam? Beneran nih. Nah, next dulu ya. Aku juga agak kurang yakin. Kita 32 menurun dulu deh. Menyemburkan air. 1 2 3 4 5 6 7, 7 huruf. Huruf ketiganya Y, menyemburkan air. Huruf ketiganya Y. Tadi mahkota mana sih? Jawabannya
di Adem. Hah? Di Adem. Oh iya ya, beneran di Adem. Di Adem. Di Adem. Makasih Kak Kimar, makasih Kak Emir. Solid. Solid bisa sih. Berarti yang tadi bukan najis karena tuh tengahnya J. Bener tadi. Oke, berarti tadi jadinya di Adem ya, mahkota. Aduh, aku enggak punya penghapus. Yah, di Adem. Nah, terus tadi apa? Main TTS dong, di sini main TTS. Karet gelang. Karet ya, bener-bener karet. Eh, aku udah karet nih tapi. Nanti jadi guys. Aduh, ini kok susah ya ini ya. Yaudah, yang lain dulu aja ya. Yang lain dulu aja, oke. Okay. Wajib dimiliki saat di bandara 26 mendatar. Tiga huruf. Eh, hujan guys, hujan. Wajib dimiliki saat tiga huruf paspor, tapi tiga huruf. Apa ya? Oh, bukan, salah. Maaf ya, salah baca. Wajib dimiliki saat berkendara. SIM. SIM. Iya. Yeah. Next. Suku bangsa 40 menurun. Susah lah. Depannya M. Suku bangsa depannya M. Apa ya? Suku bangsa depannya M. 1 2 3 4 4 huruf. 4 huruf. Suku bangsa depannya M. Eh, belakangnya M maksudnya. Huruf terakhirnya M. 4 huruf. Kan Jawa, Sunda. Belakangnya maksudnya, maaf ya. Belakangnya M. Kan Jawa, Sunda. Apa lagi ya? Kaum. Emang ada kaum? Agam. Agam. Kaum tuh kelompok. Iya, kaum tuh kelompok kan, kayak gak mungkin. Dia mungkin. Makasih Kak Sani. Disco ball-nya. Suku bangsa. Dah itu doang, suku bangsa. Huruf terakhirnya M, 4 huruf. 4 huruf. Terima kasih Kak. Untuk disco ball-nya Kak Michelle. Agem. Atau ini dulu deh. 43. Kita hold dulu ya. Kita lanjut. 43 mendatar. Secara 3 huruf. Secara 3 huruf apa ya? Bingung. Secara 3 huruf. Kok aku bingung sendiri ya, guys? Hah? Secara itu apa ya? SCP. SCR. Ala. Oh iya, ala. Bener, ala. Bener-bener ala. Ih, keren banget. 41 menurun. Pendeta Buddha. Semua orang di muka bumi bingung.
Pendeta Buddha 4 huruf. Apa ya, kok aku lupa ya? Pendeta Buddha biksu. Hah? Tapi kok ini enggak, tapi kok ini 4 huruf. Biksu 5 huruf. Huruf terakhirnya I. Huruf keduanya A. Huruf terakhirnya I. Huruf keduanya A. Kok ini kayak gak nyambung deh? Si soal sama ininya ya? Sami. Beneran Sami. Kok beda-beda sih jawabannya? Please. 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 Approve. I'm bright. Pusing. Beneran Sami. Yaudah, oke, aku tulis Sami ya. Sami. Nah, terus 46 mendaftar burung endemik Selandia Baru yang telah punah. 3 huruf depannya M, belakangnya A, tinggal tengahnya doang. Terima kasih Kak Mas Han. Terima kasih Kak Mas Han. Kita depannya M karena tadi ada Sami. Nah, Moi. Burung endemik Selandia Baru yang telah punah. Burung endemik Selandia Baru yang telah punah. Burung endemik Selandia Baru yang telah punah. Moa. Oke. Lanjut. Tidak modern atau kuno. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Depannya K, huruf ketiganya S. Tidak modern. Kuno. Tidak modern atau kuno. Depannya K. Huruf ininya S. Huruf ketiganya S. Kasat. Kasat mata. Kasu. Klasik. Katro. Enggak, depan ketiganya S. Eh, kayaknya bukan S deh, salah. Kayaknya bukan ini deh. Bukan najis deh kalau kotor. Apa bener ya? Kasus, kasta, kastil. Aduh, aku pusing. Aduh. Kaset. Tidak modern atau kuno. Kan jadul, tidak modern tuh. Apa tadi imsak salah? Nggak mungkin, pasti benar. Klasik, tapi nggak cukup 5 huruf. Sangat kotor, dekil. Iya sih. Dekil. Berarti harus L kalau gitu. Kalau dekil, tadi huruf ketiganya harus L. Kalau yang tidak modern, apa? Sejujurnya gak tahu, ya kan? Nanti kolot. Oh iya ya, kolot ya. Bener. Ih, keren banget Kak. Berarti ini kolot. Ini kan kolot. Terus dekil. Oh iya kan tadi mahkotanya diaden ya. Ih, bener banget sumpah. Keren banget. Soalnya ini dekil. Keren. Nice, nice. Dekil sama kolot. Aduh, liat tau. Tuh, sampai aku coret-coret. Saking gak ada penghapus. Nanti aku cari lagi deh. Krisis penghapus. Terima kasih Kak Sani. Diskobolnya. Nih ya. Kan dia den. Terus dekil, kolot. Ih, keren banget. Lanjut, nomor 44. Aku semangat nih kalau udah ada bener kayak gini. 44. Mendatar. Sulit dipecahkan. Nah, berarti tadi adalah depannya S, huruf ketiganya K. Karena jadi dekil. Sulit dipecahkan. S sama K. Huruf pertamanya S, huruf ketiganya K, 5 huruf. Sok cina. Sukar. Sukar. Sakit. Apa? Sukar ya. Sukar. Oke, aku percaya.
Next, 32 menurun. Menyemburkan air. Kan tadi diaden. Oh, ini udah ketemu polanya, guys. Muncrat, menyemburkan air. Karena ini huruf ketiganya N, huruf ke terakhirnya T. Ya nggak sih? M-U-N-C-R-A-T. Oh ya, muncrat, bener. Yes, makasih Kak Zaki MF, tuh dua diskobolnya. Terima kasih. Lanjut. Nih, udah ketemu nih pola-polanya. 31 mendatar. Organisasi di sekolah, depannya M. Ada 1, 2, 3, 4 huruf. 4 huruf. Lama sekali. Oke, lanjut. Lanjut. Organisasi sekolah, 4 huruf, belakangnya M. Berarti tadi bukan muncrat, salah. S harus. Apa ya berarti? Halo. Kok kayak nge-lag gitu ya? Sebentar. Aduh, ini gimana? Ah, berarti salah, guys. Kita ulang yang tadi, bukan muncrat jawabannya. Berarti S belakangnya. MPLS, tapi S juga belakangnya. Nah, kita harus mencari dulu nomor ini deh, yang lain dulu ya. Kita keep dulu yang tadi ya, organisasi sekolah. Antara MPLS atau OSIS. Tapi kita udah ketemuin belakangnya M. Pemimpin kapal. Nahkoda bukan. Nahkoda. Oh iya, nahkoda ya. Bener gak? Boleh tolong di recheck di Google. Nahkoda. Nahkoda. Nah, berarti tadi bener. Oh, nahkoda depannya O. Berarti OSIS. Berarti yang muncrat salah. Berarti OSIS. Nah, yang tadi nomor 32 menyemburkan air depannya S. Berarti apa ya? Menyemburkan. Suku bangsa belakangnya M. Kisam. Tapi ini cuma ada 4 huruf. Semprot. Bener ih. Bener banget. Semprot. Astaga. Berarti tadi diadem ya? Semprot. Ih, mantap. Mantap biniku. Ini OSIS. Nah, terus lanjut. Karena OSIS tadi, berarti tadi panggilan kepada perempuan yang lebih tua tuh belakangnya I. 3 huruf belakangnya I. Apa ayo? Tiga huruf belakangnya I. Oke, guys. Tiga huruf belakangnya I. Belakangnya I, bukan depannya I. Tiga huruf. Uti. Umi. Umi ya? Coba kalau misalnya ini Umi, berarti nomor 23 mendatar. Obat anti malaria, ayo. Huruf pertamanya H. 1, 2, 3, 4. 4 huruf, huruf pertamanya A. Kan Umi nih. Nah, berarti obat anti malaria apa, guys? 4 huruf depannya H. 4 huruf depannya A. 4 huruf. Ayo, yang bingung-bingung boleh di searching. Terima kasih. Halirah. Lirah, orang lirah. Kumahanya itu. Wow.
Emperor. Gak tahu ih, please lah, bantuin aku. Depannya H. Berarti bukan nakoda tadi, tapi pasti udah bener nakoda. Aku gak mungkin salah. ACT, Kina. Kalau ini bener gak? Depannya H, huruf ketiganya U. H sama U. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 4 huruf. Huruf pertamanya H, huruf ketiganya U. Obat anti malaria. Nakoda. Hah, depannya kayak Kina. Oh, berarti kebalik. Nakoda. Oh, gitu ya. Nakoda. Koda. Oh iya, berarti jadi Kina ya tadi. Kina, okay. Kalau itu Kina. Nah, berarti tadi panggilan kepada perempuan lebih tua depannya N, huruf ketiganya I. Jadi N sama I. Jadi tengahnya apa? Tiga huruf panggilan kepada perempuan lebih tua depannya N, belakangnya I. Huruf keduanya apa? Tiga huruf. Apa ya? Ya, Nyi. Oh iya, Nyi. Bener, keren banget. Oke. Ukuran kadar emas. Ukuran kadar emas 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf ke bawah. Aku kira tuh gram, tapi kurang 1. Bukan gram kayaknya. Karat. Oh iya, karat ya. Bener, karat lagi. Keren. Nah, lanjut 18 mendatar. Daerah di luar kampung halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Huruf ketiganya N. Huruf keempatnya T. NT. Daerah di luar kampung halaman. Rantau. Oh iya, bener. Ih, keren banget. Rantau. 18 menurun. Pulau di Indonesia yang ditukar dengan Manhattan. 3 huruf depannya R. Riau. Eh, enggak sih. Ada 3 huruf doang tapi. Pulau di Indonesia yang ditukar dengan Manhattan. 3 huruf depannya R. Ayo. Run to you. Please guys, kita harus satu hati. Pulau di Indonesia yang ditukar dengan Manhattan. Depannya R. Run, tran, apa run bacanya? Oke, karena banyak yang jawab run, kita tulis run. Next. Nah, ini nih. 20 mendatar. Cahaya yang memantul. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Depannya K. Huruf terakhirnya U. Cahaya yang memantul. Kilau ya. Yes. Cahaya darimu. Oh, 17 menurun. Aduh, ini kok susah-susah ya. 3-3. Tidak biasa, huruf terakhirnya G. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Tidak biasa. Terakhirnya G. Tidak biasa.
suku bangsa yang belakangnya M suku Enim. Enim, tapi tadi ada ala yang secara jadinya ala, tapi N dong berarti. Kalau ini Enim itu bukan ala berarti. Jarang, asing, tidak biasa. Jarang apa asing ya? Asing gak sih? Asing ya, coba. Nah, terus berarti nama ular raksasa dalam buku The Jungle Book. Nama ular raksasa dalam buku The Jungle Book. Terima kasih Kak Zaki MF. Nah, nama ini akan menentukan tanda itu asing atau jarang. Jadi harus benar. Tiga huruf. Nama ular raksasa dalam buku The Jungle Book. Tiga huruf. Nama ular raksasanya. Ada yang baca buku The Jungle Book atau tidak? Pokoknya kalau tadi antara jarang atau asing, berarti antara A, huruf tengahnya antara A atau J. Huruf tengahnya antara A atau J. Moa, boa kan O ya. Jadi masa O sih tadi? Moa The Jungle. Oh, film ya. Oke. Tapi dalam buku katanya. Nama ular raksasa dalam buku The Jungle Book. Nama ular raksasa dalam buku The Jungle Book. Tiga huruf. K-A. Oke. K-A. Depannya dua. A-nya dua ya. Bener. Yeay. Next. 17 menurun. Ilmu transmutasi benda menjadi emas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Ilmu transmutasi benda menjadi emas. Huruf keduanya L. Huruf keempatnya I. Huruf keenamnya I. Kimia. Bukan sepertinya. Alkimia. Oh iya, alkimia. Bener-bener. Keren banget. Yes. Let's go, kita menuju beres. Sebelum Uni Afrika. Terima kasih Kak Zaki diskobolnya. Ada 3 huruf. Soalnya sebelum Uni Afrika. 1, 2, 3. Sebelum Uni Afrika ada 3 huruf. Alkemis. Enggak, karena ini ada I-nya. Sim. Depannya nggak tahu, masih kosong. Pra ya? Beneran, pra. Tiga huruf. Soalnya masih banyak kah? Dikit lagi guys, setengah lagi lah. Ini ada 41, tapi udah mau beres. Sebelum Uni Afrika nih, soalnya adalah sebelum Uni Afrika. Apa mau skip dulu guys? Apa udah yakin? Soalnya beda-beda nih jawabannya, aku tuh jadi kayak gak yakin gini loh. Skip ya, oke. Radio Nasional Indonesia. Dua-dua menurun. Radio Nasional Indonesia ada 3 huruf. Radio Nasional Indonesia. RRI. Oke. Rims, terima kasih. 21 mendatar. 28 deh, 28.
yang lain dulu deh. Catatan tambahan di akhir surat, dua huruf. Catatan tambahan dan catatan tambahan di akhir surat, dua huruf. NB. NB ya? Bye. NB, oke. Petugas mendatar. Fenomena di kutub bumi. Yang lain dulu, 13. Unsur bernomor atom. Unsur bernomor atom 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Unsur bernomor atom 5. Ayo anak-anak IPA, anak-anak kimia. Unsur bernomor atom. Unsur bernomor atom 5. Huruf tengahnya R. Boron. Oh iya bener. Boron. Let's go. Dikit lagi guys. 6 menurun. Bagian tergelap. Inti bayang. Bagian tergelap. Inti bayang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Huruf keduanya M. Huruf ketiganya B. Huruf terakhirnya A. Apa ya? Umbra. Umbra. Wow. Keren. Terus mendatar 6. Pejabat Gereja Katolik 1 2 3 4 5. Pejabat Gereja Katolik. Uskup. Uskup. Yes. Terus 8 menurun. Jalan Nasional Rute 1 Pulau Jawa. Nomor 1 P. Salah. Huruf pertamanya P. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Huruf pertamanya P. Huruf ketiganya N. Huruf kelimanya U. Huruf ketujuhnya A. Pantura. Oh iya. Pantura. Wow, pas. Ih, keren banget. Setengah lagi, guys. Barat Jawa. Hah, maksudnya barat tapi di Jawa. Apa ya? 1 2 3 4 5. 5 huruf. Apa yang barat di Jawa? Paling barat kan maksudnya. Banten bukan? Kulon. Oh iya, Kulon. Oh. Bahasanya. Paduan suara menurun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Paduan suara. Paduan suara 7 huruf. Padus. Depannya K. Tapi ada 7 huruf. Dirijen. Ui, Pak Dirijen emang gini kan? Tapi depannya K. Karena tadi ada kulon. Korista. Korista. Gak cukup. Korista. Cukup sih. Disi aku telat. Enggak dong. Apa yang lain dulu ya, coba. Bunyi bahasa yang dikeluarkan dari hidung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Nafas bukan sih? Bunyi bahasa yang dikeluarkan dari hidung. 5 huruf. Bindeng. Coba ya, kalau kita tulis nafas dulu. Nafas. Apa pakai P? Nah, terus nomor 2 menurunnya berarti cahaya intensitas tinggi. 5 huruf. Cahaya intensitas tinggi. Silau. Tapi tadi kan
Laser. Oh iya laser. Oh iya karena ada tadi kulon kan, berarti laser. Tapi ini berarti bukan nafas, guys. Huruf ketiganya S yang tadi. Yang bunyi basah dikeluarkan dari hidung berarti bukan nafas. Huruf ketiganya S soalnya, bukan F. Berarti apa ya? Bukan nafas. Berarti apa bunyi bahasa yang dikeluarkan dari hidung? Nasal. Hisap. Itu kan maksudnya. Hisap. Hisap. Bener gak? Nasal beneran. Coba kita kalau nasal berarti huruf ketiganya akal budi. Akal budi 1 2 3 4 5. 5 huruf. Depannya N. Karena kulon tadi, huruf ketiganya S karena nasal. Oh, iya bener. Akal budi. Akal budi. Huruf nalar. Oh iya bener, nalar. Ih, berarti tadi nomor 9 yang mata Arab itu berarti depannya A, belakangnya N. Tiga huruf, guys. Tinggal yang tengahnya nih. Depannya A, belakangnya N. Mata dalam bahasa Arab berarti ain bukan? Berarti ain kan artinya. Nah, udah nih keisi. Lanjut 14 mendatar. Fenomena di kutub bumi. Ada 1 2 3 4 5 6. 6 huruf. Huruf ketiganya R, huruf kelimanya R, huruf terakhirnya A. Aurora. Aurora. Next. Berarti pemerintahan sendiri, huruf depannya O. Ori, bukan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf pemerintahan sendiri. Depannya O, huruf keempatnya N. Pertamanya O, huruf keempatnya N. Otonomi. Otonomi. Oh iya, benar otonomi. Ih, keren banget. 8 mendatar. Tahu instansi. 4 huruf, huruf keduanya R, huruf terakhirnya O. Kantor atau instansi. Apa nih, apa nih? Iya, aku ya pernah denger deh. Lupa, kantor atau instansi belakangnya O. Depannya R. Huruf keduanya R. Biro. Oh iya, biro, bener. Biro. Kalau biro, huruf keduanya I kan. Tapi tadi katanya radio. Radio Nasional Indonesia RRI. Huruf keduanya harus R. Karena tadi ada kan apa? Ada radio RRI. Gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Skip dulu. Kantor atau instansi huruf keduanya R. Belakangnya O. Atau BRIN. Tapi belakangnya O. Cuman yang kurang tuh huruf pertama sama huruf ketiga. Berarti atau enggak RRI tadi salah. Aduh bingung. Ruko. Kan ini huruf keduanya R. Nanti dulu deh ya. Coba ya menurun dulu. Pertimbangan pemeriksaan ulang putusan pengadilan. Gak ada clue. Pertimbangan pemeriksaan ulang putusan pengadilan. Pertimbangan pemeriksaan ulang putusan pengadilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 huruf. 7 huruf. Pertimbangan pemeriksaan ulang putusan pengadilan. Banding. B-A-N-D-I-N-G. Oh iya. Bener.
Eh bener deh guys, yang tadi biru. Nah, itu tuh adalah soal nomor 21. Kebalik, maaf ya. 21 mendatar kapal yang ditumpangi Jason dalam mitologi Yunani. Ada 4 huruf. Huruf keduanya R, huruf ketiganya O. Kapal yang ditumpangi oleh Jason dalam mitologi Yunani. Kapal yang ditumpangi Jason dalam mitologi Yunani. Yuk bantu-bantu kita searching, oke? Merosot. Let's Argo. Argo kah? Masuk sih. Argo, oke, let's go. Dikit lagi. 34 mendatar kata benda. 1 2 3 4 5 6. 6 huruf. Huruf pertamanya N, huruf terakhirnya A, huruf ke 1 2 3 4, 4-nya I. N huruf pertama, I huruf keempat, A huruf terakhir. Ada 1 2 3 4 5 6 huruf. Soalnya adalah kata benda. Nomina. Ih, bener banget. Nomina. Lanjut, let's go. Tiga nomor menurun. Presiden Amerika. Jangan deh. Ntar aku cari sendiri aja. Nomor 42 mendatar stadion dari Glasgow Rangers. Stadion dari Glasgow Rangers. Depannya I. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Stadion dari Glasgow Rangers. Ibrox. Pakai X ya. Berarti 36 menurun. Nanti aja. 35 menurun. Ajaran baik buruk. Depannya M, huruf ketiganya R. 5 huruf. Ajaran baik dan buruk. M. Moral. Bener lagi. Moral. Let's go. Dua lagi, guys. 47 mendatar. Jangan ding, nanti aja. Gak aman. Nomor 45 mendatar. Tadi guys, sebelum Uni Afrika, belakangnya I. Satu lagi guys, ini. Dua lagi ternyata, ada satu. Enggak, masih ada tiga lagi. Ada, ternyata guys. Ini juga belum guys. Banyak guys. Ajaran Uni Afrika, OAU. Beneran. Apa sih? Sebelum Uni Afrika, OAU ya? Berarti 45 berarti adalah O A U. Nah, kalau OAU berarti tadi bener kaum, guys. Yang nomor 40. Suku bangsa berarti ada kaum ya. Karena tadi O A U. Kaum udah bener. Satu lagi, 27 mendatar. Salah satu sistem klasifikasi darah manusia. Dua huruf. Belakangnya K atau enggak H. Dua huruf. Salah satu sistem klasifikasi darah manusia. Sel. Dua huruf. Kalau sel tiga huruf. HB. Tapi depannya antara H atau K. Bukan B. RH. Oh iya bener. Terakhir guys, nomor 1 menurun. Paduan suara. Depannya K. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf depannya K. Huruf ketiganya N. Huruf ke 5-nya A. Huruf ke 7-nya A. Paduan suara. Kantata. Oh iya bener.
Let's go guys. Beres. Yeay. Akhirnya beres. Omo. Yeay, terima kasih untuk hari ini ya guys. Aku akan end aja karena abisnya ada show kan. Hari abis ini ada show. Pada mulai? Belum kan? Nanti jam 7. Oke, jadi aku mau appreciate dulu sama kita, akhirnya kita bisa menyelesaikan satu halaman TTS ini. Keren. Kita semua keren. Oke guys, aku akan bacakan podium. Tapi sebelum itu aku mau cerita dulu. Jadi aku punya pengalaman menarik kemarin-kemarin. Jadi kalian tahu kan di story aku pernah pakai baju kaos putih tulisan Daisy Plus, tahu kan ya, yang udah liat Instagram story aku. Udah liat belum? Udah liat kan? Aku pakai baju Daisy Plus gitu. Nah, terus itu kan aku berangkat ke teater. Waktu itu kalau enggak salah antara teater Aita Kata. Rambut aku dituntil kayak ya, teater Aita Kata. Nah, pas aku berangkat ke sana, udah tuh berangkat. Nah, abis itu sebelum show tuh aku sama Elin tuh jajan ke bawah kan. Aku sama Elin jajan ke bawah. Aku pakai masker waktu itu. Nah, abis jajan ke bawah tuh aku masuk lagi ke teater ke F4. Terus ada bocil tuh di situ, ada bocil di depan teater. Tapi belum mulai tuh teaternya, masih lama banget kan. Masih siang lah ya kalau enggak salah. Dia manggil tiba-tiba, tapi manggilnya Dena gitu. Terus kayak dalam hati aku kayak, please ya, aku udah pakai baju Daisy tuh tetap kayak manggil tuh. Enggak, dia manggil gini, Kak Dena gitu. Terus aku tuh kayak sadar tuh, bener-bener kayak dia tuh lumayan deket kan. Aku sadar. Terus aku langsung kayak side eyes gitu kayak. Aku langsung, kan rambut aku gini nih. Rambut aku kan ke depan, aku langsung gini. Kayak aku tuh kalau misalnya dia manggil kayak Kak Desi, aku oh iya gitu. Tapi dia banyak kayak Dina tuh langsung side eyes gitu kayak stop, kayak aku udah pakai baju Daisy. Terus Elin dia kayak ketawa-ketawa, dia kayak ha gitu. So dia tahu aku pakai baju Daisy yang sengejreng itu kan. Aku tuh kayak pakai baju Daisy sengejreng itu, terus dia kayak ya udahlah gitu. Kak Dina gitu. Oke, gitu. Terus abis itu tuh kayak apa ya, aku tuh sering kan pakai baju nama Daisy gitu, kayak sering kayak setiap latihan. Terus kayak tetap aja, maksudnya kayak sensei itu manggil aku Dena, jadi kayak buat apa gitu aku pakai baju Daisy kalau tetap manggil aku Dena. Dena Oshi kali dia, kalau Dena Oshi nggak usah sapa aku. Makanya pakai name tag Daisy. Aku udah pakai baju Daisy loh, sebesar itu. Gitu deh pokoknya. Sekian cerita hari ini. Jadi ya, gimana ya? Soalnya kayak aku tap-tape, you know, tap-tape. Soalnya kayak aku udah pakai baju sengejreng itu, tapi tetap aja dipanggil Kak Dena. Jadi ya udahlah. Sebenernya aku udah cukup terbiasa, tapi tetap aja gitu kayak aku udah effort buat kayak aku Daisy gitu. Cuman gak apa, oke gak apa, aku terima. Karena mungkin aja Dena juga dipanggil Daisy kan, jadi ya udah gak apa-apa. Oke, it's okay. Aku sudah terima. Oke, kalau begitu, oh iya guys, kemarin aku ambil gift di teater sebentar. Caran, kayak ini kan bentar lagi udah mau, lagi udah jam 7 guys. Ini aku mau sedikit unboxing. Ini ada dari dua kakak adik ya, Sharon dan Kelvin. Ada apa? Boneka Gumus. Lucu banget. Kasih ya, Sharon dan Kelvin. Terus ada. Oh, dia habis dari Malaysia kayaknya. Memberi keychain. Ini ada Twin Tower. Mungkin karena aku twin dikasihnya ini. Terima kasih. Gemas. Next. Daisy-nya lagi show pajama. Dena. Daisy. Di sini Daisy. Terus ada dari Kak Dagus. Trick. Aku dapat. Apa ini?
Gemes, apa ini blind box? Atau... Oh iya ini blind box ya? Oh, ini tuh blind box apa? Blind box ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, dan Rare. Oh, mau aku dapet siapa ya? Buka sana. Tapi aku gak ada di salah satu ini, aku Sagi. Mari kita buka, aku dapet siapa? Menurut kalian aku dapet siapa? Tapi di depan udah ada kartu Gemini, apa aku dapat Gemini? Gemini tuh yang twins kan? Gemini tuh yang twins. Mari kita buka ASMR dulu. Mari kita buka. Bener, aku dapat Gemini karena ini aku kembar cerita. Jadi ini nggak ada yang beda. Aku kira jadi kayak kalau misalnya ini bulan, ini matahari itu kayak kita, kayak konsep aku dan Dina waktu STS terakhir. Misalnya ini kalau ini bulan kan aku, kalau ini matahari Dina, cuma ini bintang sayangnya. Jadi nggak apa-apa, tapi tetap gemes. Ini Simba. Desi, Dena, Simba. Desi, Dena, Simba. Next. Oh, udah ketahuan guys. Di kartunya aku udah dapet Gemini. Lucu ya konsepnya. Lucu banget. Gemes, terima kasih ya kak. Next. Oh udah, sama aku dapet ada sweater and t-shirt. Gemes. Makasih ya kak. T-shirt and sweater. Thank you semuanya, terima kasih ya. Aku akan bacakan podium dalam 5 menit, oke? Okay? Dari nomor berapa ya? Udah mau bye-bye. Sama udah mau bye-bye, tapi ntar kita ketemu di besok ya. Kita show Pajama Drive ya. Oh iya, siapa yang besok nonton show Pajama Drive? Pause dulu kali ya, kita pause. Dari bukan aku, gak verif ya. Namo bye-bye. Namo bye-bye. Oksar ke... Oke, aku akan BC dari nomor berapa ya? Life ranking 30, oke okay. 30 ya. 50 deh, 50 ya. Aku jadi 50. Nomor 50 ada Kak Pestar 7. Terima kasih Kak. Nomor 19 ada Kak Ibinnya Nala. Terima kasih Kak. Nomor 48 ada Kak Fajar salah nama. Waduh. Makasih Kak. Ada Kak Rehan dan Lily Only. Makasih Kak. 46 ada Kak Razandra Ate. Terima kasih Kak. Bentar. Oke, lanjut. Nomor 45 ada Kak Joki. Owi, makasih Kak. Nomor 44 ada Kak Fahreza. Makasih Kak. 43 ada Kak Ivan. Terima kasih Kak. Nomor 42 ada Kak Zek. Cool, makasih Kak. Nomor 41 ada Kak Rafli, makasih Kak. Nomor 42 ada Kak Agustin, Alvaro, terima kasih Kak. Nomor 39 ada Kak Arli, makasih Kak. Nomor 38 ada Kak Tiara, Nisa, makasih Kak. Nomor 37 ada Kak Tria, 29, makasih Kak. 36 ada Kak Fausta, Dani, ST, makasih Kak. Nomor 35 ada Kak William, Laurencio, Hartono, makasih Kak. 34 ada Kak Elsa, Elsa Dai, makasih Kak. 33 ada Kak Arta Surya, makasih Kak. 32 ada Kak Fauzan Badali, makasih Kak. 31 ada Kak Rosit. Oke. Sekarang kita akan masuk ke 30 besar. Dari nomor 30 ada Kak Putra Punai Marsa, makasih Kak. Nomor 29 ada Kak Fadi Chocolates, makasih Kak. Nomor 28 ada Kak Pusti, makasih Kak. Nomor 27 ada Kak Sky X Toya, terima kasih Kak. Nomor 26 ada Kak Anggara, terima kasih Kak. Nomor 25 ada Kak Bangdo, terima kasih Kak. Nomor 24 ada Kak Zahid, terima kasih Kak. Nomor 23 ada Kak Risma, terima kasih Kak. Nomor 22 ada Kak Rina, terima kasih Kak. Nomor 21 ada Kak Rohman, terima kasih Kak. Nomor 20 ada Kak Rizka MD, terima kasih Kak. Nomor 19 ada Kak Queenaru,
Terima kasih Kak. Nomor 18 ada Kak Reinhardt Muharzi. Terima kasih Kak. Nomor 17 ada Kak Indah SFR-nya Dici. Terima kasih Kak. Nomor 16 ada Kak Beksun berpura-pura mencinta. Terima kasih Kak. 15 ada Kak Kelvin Kongo dan Sharon Kongo. Terima kasih Kak. Nomor 14 ada Kak Juna. Terima kasih Kak. Nomor 13 ada Kak Mas Han. Terima kasih Kak. Nomor 12 ada Kak Rafael Bintang Tanarta. Terima kasih Kak. Nomor 14 ada Kak Pandimas Kangen. Terima kasih Kak Pandimas. Oke, tadi ada gift ya sepertinya. Ada gift disco ball dari Kak Reiki. Terima kasih Kak Reiki. Terima kasih Kak Reiki. Oke, kita lanjut ke top 10. Dari nomor 10 ada Kak Ice Freeze. Terima kasih Kak Ice Freeze. Nomor 9 ada Kak Michelle. Terima kasih Kak Michelle. Nomor 8 ada Kak Adin. Terima kasih Kak Adin. Nomor 7 ada Kak Reynya Arali. Terima kasih Kak Reynya Arali. Nomor 6 ada Kak Sir Adi. Terima kasih Kak Sir Adi. Nomor 5 ada Kak Rian Panca. Terima kasih Kak Rian Panca. Nomor 4 ada Kak Ramos Daisy Only. Terima kasih Kak Ramos. Nomor 3 ada Kak Sani. Terima kasih Kak Sani. Nomor 2 ada Kak Zaki MF. Terima kasih Kak Zaki. Dan nomor 1 ada Kak Hakimar. Terima kasih Kak Emir. Terima kasih Kak. Yeay. Terima kasih semuanya yang sudah menonton live hari ini. Showroom hari ini. Besok live lagi gak ya? Besok live lagi gak ya? Tapi nanti kalian bantuin aku ya main TTS ya. Ya, please ya. Huhu, oke. Okay. Setuju gak next aku live kita main lagi TTS-nya? Setuju gak? Boleh. Ngobrol-ngobrol aja. Jadi kamu gak mau aku main TTS? Setuju, setuju ya. Let's go. Oke. Okay. Oke, okay. Udah jam 7 guys. Oke, okay, bye-bye.